Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog Zen BBDS. Pada video kali ini kita akan mengisi suara tentang info terkini Jalan Darussalamah Praja Dewa tentang tema Sidang Munakosah Kelas 3 Aliyah Tahun Ajaran 2020-2021. Langsung saja kita mulai. Saya sudah mengetik teksnya. Mudah-mudahan lancar. Tiada halangan suatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di info terkini channel Darussalamah Praja Dewa. Pada hari Senin malam Selasa, tepatnya pada tanggal 14 Desember, telah dimulai sidang munakosah bagi kelas 3 aliyah tahun ajaran 2020-2021. Dalam pelaksanaan sidang munakosah tidak mudah bagi para peserta, karena dalam sidang munakosah tersebut ia hanya seorang diri yang ditanyai berbagai macam pertanyaan oleh penguji. Dari mulai tafsirnya, hadis meliputi sanad, tajwid, dari kitab mana ia mengambil dalil, cara penulisannya, bahkan footnote pun dipermasalahkan dalam ruang sidang munakosah tersebut. Dan masih banyak lagi pertanyaan dan tantangan lainnya. Sepenuhnya ia bertanggung jawab atas makalah yang ia buat. Semoga para peserta sidang munakosah kelas 3 aliyah tahun ajaran 2020-2021 diberikan kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan selamat berjuang. Tunjukkan pada dunia bahwa kalian adalah santri Darussalamah Praja Dewa. Keren guys. Semoga para peserta sidang munakosah kelas 3 aliyah tahun ajaran 2020-2021 diberikan kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan selamat berjuang. Tunjukkan pada dunia bahwa kalian adalah santri Darussalamah Praja Dewa yang nantinya akan berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Demikian info terkini dari channel Darussalamah Praja Dewa. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.